Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ketua DPD Nasdem Halmahera Tengah, Abdurrahim Ode Yani menolak isu pencabutan subsidi minyak goreng curah yang dilakukan pemerintah pada tanggal 31 Mei nanti. Menyikapi isu pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah pusat pada tanggal 31 Mei nanti, ini mendapat penolakan sejumlah pihak termasuk Ketua DPD Nasdem Halmahera Tengah, Abdurrahim Ode Yani. Abdurrahim mengatakan pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah pusat akan berdampak kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini disampaikan Abdurrahim usai melakukan peresmian kantor Nasdem yang diresmikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Bidang Pemenangan Pemilu Teritorial Maluku dan Maluku Utara, Rosita Usman. Pimpinan wilayah Partai Nasdem Provinsi. Saudari, untuk dilantik sebagai pengurus DPC. Harap kepada pemerintah pusat agar subsidi itu jangan ditarik. Tapi pemerintah pusat harus memberikan subsidi kepada masyarakat melalui minyak goreng itu. Sehingga masyarakat tidak terbebani atau masyarakat tidak merasa berat terhadap minyak goreng yang pada waktu-waktu kemarin itu terjadi kelangkaan akibat daripada kelangkaan minyak itu sendiri.